Kenapa mas? Ini makanan apa? Rasanya gimana mas? Kecut pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, jumpa lagi dengan kita berempat. Masih dalam acara Nyicil. Nyicil. Kita lanjutkan penderitaan kita sebelum-sebelumnya. Kita lihat apa yang terjadi di hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment and subscribe channel Post Studio. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tanya ya? Atau titip pesan? Boleh titip pesan. Hari ini aku malam ini setelah ini aku bakal meninggalkan rumah ini. Pulang ke rumah. Kacau. Oke. Kita langsung apa sih yang mau kita makan hari ini, ha? Yang mau kita makan hari ini sari pengantin. Ini luar biasa ini. Aku talak. Ya, baru tahu juga ini anjir. Ini sarinya pengantin aja kita bawa ke sini loh sekarang ini. Oke. Kita coba lihat. Ini namanya sari pengantin. Ya. Oh, ini toh. Ya, ini. Hijau kuning. Ya. Ini tadinya warnanya merah, kuning, hijau. Cuma karena perjalanan jauh, kena angin jadi tinggal dua, kuning sama hijau. Sari pengantin. Ya. Sejarah sari pengantin ini apa mas? Jadi. Nah ini. Kita ambil sejarah yang panjang dulu ya. Panjang. Saya akan menjelaskan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi ini Sarip menikah dengan Rika. Dulu orang-orang dulu seperti itu mas. Jadi seperti bapaknya Abas, ibunya Kokom, anaknya Baskom kan seperti itu. Nah, jadi ini kemudian si Sari ini mau menikah. Ah, setelah dia mau menikah, dijelaskan. Ini saya jelaskan ya. Akhirnya dibikinkanlah kue seperti ini. Kue apa itu? Sari pengantin. Nah, tercipta ini sari pengantin ya, seperti itu. Oh, gitu. Jelas ya? Enggak. Wes, enggak mudeng saya. Berarti kalau misalnya anaknya lahir di bulan puasa, ya. Namanya sari puasa. Abdul Tajir. Ada yang lain? Dan segini, ini biasanya harganya 10.000. 10.000 ya. Karena ini sari pengantin jadi 15.000. Mahal cari sarinya. Sarinya. Tapi kalau sudah mulai mendekati jam-jam 6 itu bisa 5.000, Mas. Iya, apa begitu? Loh, saya kemarin yo. Saya ke stadion cari satu biji ini 10.000 ya. Iya. Setelah mau maghrib satu biji 5.000. Oh. Dijual cepat. Diskon. Oke. Kita coba apa yang terjadi dengan makanan sari pengantin ini setelah kita kasih topeng seperti ini. Okay. Kita coba spin. Mulai dari Oko. Master Limbang tuh. Hadap sini dong. Waduh, wis background-nya kuning itu mesti master ini. Enggak. Ladalah, wis. Cuka. Dapat cuka. Cuka. Enak kok itu. Masih nyambung lah. Iya kan? Masih nyambung. Berarti selesai cuka ini. Selesai sudah caranya. Jangan usah banyak-banyak ya, yang penting ada. Kita lihat apa jadinya makanan ini kalau kita kasih cuka. Kayak dicuci gitu. Ya, Mas, ini untuk membersihkan kerak kompor gas, Mas. Ya enggak apa-apa, khususmu kayak kompor gas, we. Kita lihat. Gimana? Parah. Rasanya kayak spiritus, Mas. Bisa mabok ini. Barangkali teman-teman ada yang mau duluan. Enggak, makasih. Lain kali saja, Mas. Makasih tawarannya. Sudah kenyang.
Tak siapa nas. Ayo. Kuningnya dulu baru yang hijau. Yang. Ayo. Dimakan. Bismillah. Bismillah. Iya. Ya, 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 ya. Oh, kayak kucing ya, yang dipakai ya, kayak keteknya genderuwo ini. Enak kan? Enak. Itulah apa mas? Ini makanan apa? Rasanya gimana mas? Kecut pak. Kecut? Oh namanya cuka ya kecut. Iya. Ayo lagi. Ah sudah. Mas. Kecut. Hari ini gak ada yang lemah deh ya. Lemah. Teman-teman saya lemah. Ayo kita coba saya. Apa yang terjadi? Sven? Campur. Campur. Aduh, dapat kan? Hari ini memang feng shui saya cocok. Apa ini ya? Tomat. Wah. Apa ini tomat? Tomat. Pau. Oke. Kok banyak betul tomat? Enggak sedikit aja. Mas, ya sudah. Sedikit aja ini. Lu banyak betul. Enggak. Tomat dia dianu kok. Apa itu? Dihancur-hancur. Oh, dihancur-hancur dulu. Masalah. Ya enggak gini juga kali, Mas. Dibanyakin. Iya, benar itu. Buat tomat enak, aman. Iya. Aman ini masuk sih. Ini masuk aja sih. Ini masuk aja sih. Tadi saya dikasih. Kok sedikit aja. Enggak dendam. Sabar ya. Kreatif ini senang ah. Sudah ya Allah. Ini apa bedanya sama bubur sumsum tadi? Kok dibenyek kayak gini? Nah, enggak sedikit aja nih, Pak. Nah. Tapi masuk sih sesuai aja. Ya kalau masuk di mulut saya masuk, Mas. Masuk. Kita lihat ya. Ya. Ini rasa manis bercampur dengan rasa asam. Apa yang terjadi? Manis juga. Enggak, belum tentu. Masih bisa dimakan kok. Ya. Mas, habisin dong. Oh, iya, dapat yang enak terus. Pensilnya cocok. Cocok pensilnya. Mantap. Oke, okay, sudah enggak usah ditanya kalau gitu rasanya. Berikutnya. Berikutnya. Campur. Ada sini. Campur. Campur. Hot lapa. Masih. Tadi saya dikasih. Apa itu, Gel? Oh, tomat. Nih. Dia pengen itu, Mas. Oh, gitu. Dia yang pengen. Dia yang pengen. Enggak ada yang minta, Bang. Ini habis diri. Enggak pedes kok. Enggak pedes. Kalau ini manis. Serius. Rasa ban bakar itu. Enak. Rasa demo. Mending di sini, Mas. Nanti tak cocok. Tadi tak cocok. Oke, cukup. Campur. Iya. Belum. Aduh, dendam orang luar. Bahaya kalau orang luar itu. Orang luar. Ini apa bedanya sama bubur sumsum? Mampus kamu. Iya. Ya. Bisa. Kamu adalah orang yang kuat. Ya, pokoknya kayak bau-bau terasi. Orang lapa kok seterasi. Lapanya bau sambal. Ini dari Gunung Merapi nih. Ayo, lihat. 1, 2, 3, hop. Yeay. Masih bisa dinikmati ya? Yeay. Gimana rasanya mas? Ya. Duka makan pisang goreng itu normal ya. Jauh ini tuh baru satu kali. Gimana rasanya mas? Mantap. Jos. Oke. Oke. Lemah. Oke.
kita lanjut saja. Kita berikutnya lanjut saja. Langsung campur aja ya. Yo, jangan begitu. Lemah. Lemah lembut. Oke, 1, 2, 3 kita semen. Oke, campur. Cuka aja cukup sih. Cuka sudah kan tadi kan? Cuka sudah kan? Karena cuka sudah pilihannya cuma dua. Mau cuka apa mau campur? Enggak spin lagi, enggak spin. Ada tiga. Apa? Spin lagi gini. Master. Ya? Enggak dong, itu lebih keras. Boteng. Pilihannya ada tiga, campur sama mustard. Tuh, murtad. Yang mana? Pilih murtad, angkat tangan. Aku cuka deh. Yang cuka angkat tangan, Loh, kan itu sudah. Sudah cuka. Itu. Sudah anu ke maruk-maruk banar kami pengen anu. Ayo, mau cuka apa ganti? Cuka apa spin lagi? Spin lagi. Karena cuka sudah, kita spin lagi. Spin lagi. Tantang kan? Lalu gerak power. Iya. 3, 2, 1. Kalau gitu, saus murtad. Campur. Saus murtad. Masih masuk lah ya. Masih masuk. Sendoknya habis. Eh? Spicy aman. Oke, ini bekas apa? Oh, bekas ini tadi. Iya. Aman ya? Aman. Kita sedikit saja. Kita lihat kan. Dan kita kasih bon cabe. Gratis. Aman. Ini enggak usah dia pencet ya. Makan sekali one shot ini. Belum. Kalau one shot dia harus diputar-putar lagi. Dibalik lagi. Karena permintaannya tidak dipecet ya. Ya, supaya merata. Yang ini biasanya tengahnya nggak kebagian kan? Ya. Masih ada ya tengahnya. Kita kasih sedikit aja kok ini tengahnya. Isiannya ini kalau isian. One shot. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kami lihat. Wah, one shot. Ini ada dua. Ada satu. Dia jadi satu. Pedes. One shot. Hap, lalu ditangkap. 1, 2, 3. Hap, ditangkap. Slow motion. Delay pedisnya. Mas agak bisa dirasakan. Ada sakit-sakit urat belakang. belum. Oke, clear ha? Pedes juga. Pedes. Mas ada, satu dulu. Oke. Panasnya delay, pedisnya delay. Iya, pedesnya delay. Oh iya. Oke. Ternyata luar biasa ya. Setelah kita lalui penderitaan ini, kita lanjut dengan penderitaan besok ya. Tetap saksikan besok kita makan apa. Tapi ngomong info entrostop di mana buat dia? Itu obat apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Dadah.